Kak Abdul, kalau Ayu Ting Ting tidak memperagakan bener adegan apa yang bener lagi sama Boy William. Iya. Dan untuk surprise Ayu Ting Ting, kita berhasil mendatangkan Boy William. Hah? Benar. Asik, asik, eksklusif. Lu cinlok sama dia kan, kita panggil ini dia, Boy William. Hi, how are you, Boy William? How are you? I'm fine, thank you. You, my o'clock, West Jakarta? Are you boy? All right. All right. Yes. Why your mouth so long? So long. You are different now. No. You are not Boy William. I'm a Billy William. Good, Boyo. Nanya nih, kemarin itu kan emang jadi fenomenal banget kan. Tapi ada gak sih, Bu Ayu, hater-hater yang mungkin yang komenin Bu Ayu? Ah, bener. Udah sering. Jangankan foto begitu. Foto biasa aja dikomenin haters. Nah, tapi ini yang spesial adalah Ivan Gunawan ikut ngebelain Ayu Ting Ting loh. Dia salah satu komennya loh. Iya, dia mau baik. Ada pembelanya nih. Masa? Mana Ayu Ting Ting dikomen sama haters? Ivan Gunawan maju ngebelain. Mana dia? Oh, cek dong. Ivan, belain. Presenter dan perancang Ivan Gunawan telah mengatakan bahwa kabar pernikahan Ayu Ting Ting bukanlah gimmick, melainkan bagian dari promosi sebuah film. Sebelumnya, netizen dihebohkan oleh rumor pernikahan pedangdut Ayu Ting Ting yang muncul dari foto yang diunggah oleh Babang Igun via instastorynya. Banyak netizen yang kecewa karena isu pernikahan Bu Ayu hanyalah sebuah ajang promosi untuk film terbarunya. Aduh, pedes-pedes banget ya mulutnya netizen. Mungkin netizen zaman now kebanyakan makan micin kali ya. Hehehe. Tapi tenang Bu Ayu. Ivan Gunawan sang sahabat akan selalu membela Bu Ayu. Begitu pula aku. Yang sabar ya Babang Igun, Bu Ayu. Maklum netizen memang suka gitu. Coba kita tanya sama Ayu Ting Ting, Igun tuh ngebelainnya gimana sih kemarin tuh? Nggak tahu, itu baru ada lagi ya. Emang Igun kan orangnya kan nggak bisa kalau ngelihat saya dikata-katain. Apalagi kalau ngelihat Bilqis dikata-katain. Dia pasti langsung ngelawan gitu. Ngebela. Ngebela. Emang kalau saya kan memang orangnya kan cuek, bodo amat dan nggak peduli lah. Iya benar-benar. Saya nggak pernah ngerugin orang lain. Betul. Saya nggak pernah nyusahin juga. Nggak pernah ribetin urusan orang lain juga gitu. Jadi biar urusan saya aja sendiri. Betul. Gitu. Ngapain juga orang lain ribet gitu. Jadi udah saya mah udah biasa mau diapain juga. Saya mau pajang yang benar salah. Apalagi yang nggak benar juga salah gitu. Jadi yaudah terserah mereka. Mau ngeliat syukur nggak ngeliat ya udah jangan dilihat, jangan di follow juga gitu. Nggak usah ribet. Karena Igun kan seling banget dibelain Ayu Ting Ting kalau kenapa-napa di sosmed. Iya. Apa sih yang mau disampaikan buat Igun? Ya pokoknya buat Igun, makasih banyak. Udah selalu support, selalu sayang, udah selalu belain. Pokoknya, wah the best banget deh Ivan Gunawan. Gak ada yang bisa mengalahkan kebaikannya lah. Dan Igun tuh emang baik banget, gak cuma Ayu Ting Ting. Iya, Igun semuanya. Tuh, yang dekat sama suka, dia. Bahkan dia peduli dan sayang banget sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul. Kita lihat nih, kita ini punya cerita. Nih, check it out. Indin.